menyusahkan orang kampung berdiri lama-lama. Yang tua-tua tu yang tak kuat kan terpaksa lah beratur. Pada panas lagi keadaan sekarang kan. Cara pengurusan tu tak sesuai. Kita kalau boleh buat benda yang sesuai yang tak menyusahkan orang lain. Sistem lah, sistem yang makcik ni cakap samalah macam pendapat-pendapat kita orang sebagai pengguna. Itu yang kita dengar suara sumbang-sumbang. Pertama untuk cari keperluan dapur lah. Yang pertama beras ke ataupun ayam lah yang murah kan. Biasa kat pasaran tak dapatlah harga RM10. So yang lain-lain macam telur tu perlu hari-hari kan. Kalau boleh cucu-cucu. Ayam telur. Beras tu tak, beras tu adalah lagi stok. Tak adalah nak beli yang biar ni. Beli barang-barang dapur lah. Beli beras, telur, ayam. Tapi memang patutlah buat macam ni. Untuk kita macam orang kampung nak beli barang ke. Matlamat anjuran daripada bawah Jabatan Pertanian buatkan satu program barang murah, jualan murah. Memang amat kita hargai lah. Dari segi itu, dari segi sumber pendapatan dengan kewangan dengan barang yang kita mampu milik. Dari segi program ni memang wacana ni memang bagus dilaksanakan. Terutama pada penduduk-penduduk setempat. Dan satulah yang saya cadangkan setiap bulan diadakan memang bagus. Program tu memang baguslah, tapi suasana keadaan susunan tu kita kena teraturlah. Lebih baik contohnya lagi kita tengok bergabung tu. Banyakkan lagi kemah dan kalau boleh macam ni kan keperluan utama beras dan telur ni kalau boleh ditambah lagi kemah. Jadi tak adalah menyusahkan orang kampung berdiri lama-lama. Yang tua-tua tu yang tak kuat kan terpaksa lah beratur. Pada panas lagi keadaan sekarang kan. Buat dua macam dia punya ni dua ke macam tu. Tak ada macam beratur sangat kan. Macamnya sistem lah, sistem yang makcik ni cakap samalah macam pendapat-pendapat kita orang sebagai pengguna. Adakan kesenangan, ruang-ruang yang lega yang besar sikit. Maknanya kalau buat jualan satu kemah, dia buatkan dua telur, dua kemah, ayam, dua kemah. Jadi dia orang dapatlah tak dapat masa menunggu dengan keadaan yang membebankan tak ada. Tapi kita ibarat sama-sama menolong membantu. Jadi kita kena ikutlah aturan yang kita kena buat supaya pelaksanaan tu jalan dengan lancar. Cara pengurusan tu tak sesuai. Kita kalau boleh buat benda yang sesuai yang tak menyusahkan orang lain. Kalau kata dia punya kaunter tu beras saja. Jadi yang ramai kat sini nak beli beras, bukan nak beli barang-barang bawang tu pun kedai-kedai lain pun banyak dan murah. Harap-harap benda ni kalau boleh setiap minggu atau dua minggu sekali buat. Sebab kita ni orang pendapatan sekarang makin sikit,
barang makin mahal. Jadi kita minta lah pihak Japun mengadakan jualan sekerap yang mungkin. Kali ni first time saya, selama ni saya tengok dalam Facebook, dalam WhatsApp group je dia orang cakap. Tapi hari ni saya sendiri pergi mengalaminya. Bagus, dia bagus, tapi cuma kesian dia orang beratur ramai, lepas tu berebut-berebut. Jadi kalau boleh kita buat pembaikan dari masa ke semasa untuk lebih selesa. Kita kesian kepada orang yang lebih memerlukan dan juga golongan yang macam umur 50-60, kesian kan makcik-makcik tu kan, pakcik-pakcik tu. Tu yang kita dengar suara sumbang-sumbang. Tu je lah. Huh?